Dan saya juga mengharapkan dengan adanya kita kumpul di sini akan lebih bermanfaat lagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kerjasama antara Jingga dalam hal ini Satuan Tiga Lembang. Team from ICNet Limited. Welcome to the training on profit loss calculation and action plan for return intern trainees of Japan. Yang saya cintai peserta alumni magang Jepang, kita semua mengharapkan adik-adik nantinya ya bisa menyamai kosparmu yang di sana dalam kemajuan usaha tani dan diharapkan bisa terus mengembangkan diri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya setelah pelatihan ini betul-betul akan menjadi petani pandemi milenial yang bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan hasil, dan juga meningkatkan pendapatannya itu sendiri dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Finally, on behalf of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, training on profit and loss calculation and action plan Indonesia, I declare officially open. Pada pagi hari ini, saya nama Yusuf Hidayat sebagai widyaswara Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Dewi, I am a trainer. Thank you for having me here. Okay, thank you. Good morning. My name is Bayu Sumantri. I am one of facilitators in Lembang Agriculture Training Center. My specialization is social economics. Thank you. Mas, watashi wa nara desu. 2016 nen no Indonesia ni kaerimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Namaste. Watashi no namae wa Ekoi Subandianto desu. 2020 nen ni Indonesia e mudorimashita. Disebut dengan pendapatan hasil penjualan dikurangi biaya. Biaya investasi ada kucuran dana dari pemerintah melalui bank yang ditunjuk. But I think that is possible. So this concept is a key message today. Good luck and terima kasih semuanya. Saya alumni magang Jepang angkatan 33 tahun 2016. Usaha saya itu di bidang pertanian hortikultura, yaitu cabai dan melon. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti acara diklat bersama Japan Agriculture, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu bisa menganalisa usaha, kerugian, keuntungan, dan akselerasi akses pasar.